بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. حاضرين dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita telah menamatkan tafsir surat An-Nisa dan hari ini kita mula masuk surat Al-Maidah. Kita akan bahas ayat 1 dan 2 saja di bawah tajuk kewajiban memenuhi janji. Nah, untuk sebelum kita bahas terjemahan dan tafsirannya, marilah kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحيت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
فاتقوا الله إن الله شديد العقاب Demikianlah ayat 1 dan 2 dari surah Al-Maidah. Berikut terjemahan ayat demi ayat. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Kita langsung saja kepada tafsiran. Surah ini dinamakan dengan Al-Ma'idah, yang maknanya hidangan. Karena di dalam surah ini terdapat kisah tentang hidangan yang diturunkan Allah dari langit setelah para Hawariyun, yakni sahabat Nabi Isa, memohon kepada Isa alaihi salam sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Jadi apa makna Al-Ma'idah? Hidangan dari langit yang terdiri daripada manna dan salwa. Rupanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Al-Ma'idah bukan hanya turun kepada umat Musa tapi juga kepada umat Isa, bahwa mereka semua adalah Bani Israel. Surah ini dinamakan juga dengan turun ikuti Suratul Uqud, yang maknanya surah perjanjian dan surah Munqidhah. Suratul Munqidhah. Suratul Ma'idah. Suratul Uqud. Suratul Munqidhah. Suratul Ma'idah maknanya surat hidangan. Suratul Uqud surat perjanjian. Dan Suratul Munqidhah maknanya surah penyelamat. Jadi untuk Al-Ma'idah ada dua nama lain. Pertama Uqud, yang kedua Munqidhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tolong ikuti, Suratul Ma'idah tud'a fi malakutillahil munqidha tunqidha
sahibaha min aidi malaikatil azab. Sabda baginda, surah Al-Maidah dikenal di kalangan para malaikat dengan panggilan Al-Munqizah karena ia akan menyelamatkan orang yang mengamalkannya daripada tangan-tangan malaikat azab. Antara lain malaikat azab kan namanya Zabaniyah, malaikat Malik. Jadi bagus juga kita amalkan dan baca surat Al-Maidah. Mudah-mudahan kita terlepas dari siksaan Allah. Tafsiran ayat yang pertama, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Betul tak kalau hanya terjemahan saja kita masih kabur lagi? Di sini perlunya kepada tafsir dan tadabbur. Al-Alqamah berkata, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, adalah ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Atau lebih tepat, ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhannas, hai sekalian manusia, adalah ayat makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan di Mekah atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madinah, kalau alladzina amanu setelah hijrah, ya ayyuhannas sebelum hijrah. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, panggilan Allah di dalam Al-Quran yang paling banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu dalam jumlah 89 kali, sedangkan ya ayyuhannas hanya 20 kali, sedangkan ya ayyuhalladzina kafaru pula hanya sekali. Ya ayyuhalladzina amanu 89. Dan Ustaz sudah tafsirkan ayat-ayat iman sampai ke siri 24. Esok Ustaz akan bentangkan di KJPA. 89, 24. Oh, banyak bakinya. Okey. Mana yang lebih banyak, orang yang beriman di Mekah ke atau ketika Nabi berada di Madinah? Madinah, itu sebabnya panggilan orang-orang Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan orang-orang yang ada di Mekah ya ayyuhannas, sebab bercampur antara Muslim dengan non-Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan uqud di dalam ayat aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu, maksudnya ialah perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya, perjanjian Allah terhadap hamba-hambanya, yakni segala yang dihalalkannya, segala yang diharamkannya, segala yang difardukannya, dan segala batasan-batasannya yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran tanpa dikhianati dan dibatalkan. Jadi akdun itu
adalah mengandung makna apa tadi? Perjanjian. Betul tak? Ada istilah akad jual beli. Ada akad nikah. Akad itu maknanya perjanjian. Oleh sebab itu bila seorang lelaki menyebut aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai, ada tak di dalam kabul itu, ijab kabul itu, ada tak unsur janji? Yes. Jangan pula dah kahwin, tak lain kerja mendera isteri saja. Tak physically, mentally. Wujud tak? Bukan wujud lagi, banyak. Itu maknanya termasuk tak orang yang dah mungkir janji. Ayat di atas, yakni aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu, merupakan asas segala akad perjanjian di dalam Islam. Kita ada janji tak dengan Allah? Ada. Kalau ingin tahu secara pasti janji utama kita dengan Allah, ayat 60 surat Yasin. Tolong ikuti. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji dengan kamu, hei anak cucu Adam? Siapa aku di sini? Siapa anak cucu Adam? Kita. Apa bunyi janjinya? Agar kamu jangan sembah syaitan. Itu dia. Allah ta'budu syaitan. Sembah di sini dengan makna ikut rayuan syaitan. Sembah tak semestinya rukuk sujud depan syaitan. Hadirin dan hadirat masih ingat apa makna syaitan? Apa maknanya? Ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran, asyaitanu maknanya ba'idun anil haq. Dan al-haq pula datangnya dari mana? Dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal khasirin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu, janganlah kamu ragu-ragu lagi. Para ustaz, para pendakwah, mereka disuruh agar menyampaikan apa? Al-haq wa tawasaw bil haq. Itu sebabnya bukan pendakwah, bukan warisan Nabi kalau dia menyampaikan berdasarkan akal semata, tidak merujuk kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Betul tak? Oleh sebab itu, bila pendakwah menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi dengan tafsiran dan syarah yang betul, sikap kita hendaklah sami'na wa ta'na. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hei anak cucu Adam, agar kamu jangan sembah syaitan? Lalu Allah sebut, mengapa syaitan tak boleh disembah, tak boleh dipatuhi? Innahu lakum aduwwum mubin.
karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata-nyata. Betul tak, syaitan itu bukan musuh yang samar-samar. Dah clear. Setelah melarang kita menyembah syaitan, lalu Allah beri satu-satu alternatif. Tolong ikuti. Wa ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Dan hendaklah kamu semua sembah aku saja. Siapa aku? Allah. Inilah dia jalan yang lurus. Betul tak setiap hari kita minta agar ditunjuki jalan yang lurus? Boleh tak kita artikan dengan ayat itu, jalan lurus adalah bila kita ikut cakap Allah. Betul tak? Jadi Allah rupanya telah membuat perjanjian dengan kita umat manusia, khasnya orang yang beriman, supaya penuhi janji. Luas tak makna janji? Ada tak janji kita dengan Allah? Itu dia tadi. Ada tak janji kita dengan sesama manusia? Ada. Semua kita perlu patuhi. Okey, kita teruskan. Ayat di atas, aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu, merupakan asas segala akad perjanjian di dalam Islam. Maksudnya, wajib setiap orang yang beriman memenuhi janji yang telah dibuatnya, apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan, sebagaimana yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ia bukan mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan yang haram, seperti umpamanya akad atau perjanjian untuk memakan harta manusia secara batil, umpamanya riba, judi, rasuah dan lain-lain sebagainya. Semua itu bercanggah tak? Bercanggah. Apa sebab bercanggah? Kan riba haram, judi haram, rasuah haram, lalu dimakan juga. Oh, macam Ustaz sebut pagi tadi dalam kuliah subuh, sabda Nabi, tolong ikuti. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil pemakanan yang haram, nerakalah tempatnya yang lebih utama. Jadi bermewah-mewah tapi dari hasil rasuah, oh, bermewahlah untuk seketika. Di akhirat nanti menunggu neraka. Nah, kadang-kadang bila bermewah-mewah melalui duit haram, betul tak? Sebelum di akhirat di dunia dah tertekan. Yes. Allah. Allahu Akbar. Jemaah Al-Furqan ni faham sangat, Allah. Di dunia lagi sebelum di akhirat. Bagus tak, lebih baik kita hidup sederhana tapi halal, ya, daripada bermewah-mewah tapi haram. Allahu Akbar. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, Ar-Raghib berkata, akad-akad atau al-uqud, uqud ini plural ya, al-aqdu itu singularnya. Akad-akad atau al-uqud ada tiga jenis, yaitu akad antara Allah dengan hambanya, akad antara hamba dengan dirinya, dan akad antara hamba dengan sesamanya. Rupanya ada tiga akad, tiga perjanjian. Wajib tak kita penuhi semuanya? Yes, pada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Imam Al-Qurtubi berkata, ayat di atas walaupun singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Ia mengandungi lima hukum, iaitu pertama, perintah agar memenuhi akad. Apa makna akad tadi? Perjanjian. Yang kedua, menghalalkan binatang ternakan. Yang ketiga, mengecualikan hukum sesudahnya. Yang keempat, mengecualikan
binatang buruan semasa ihram. Yang kelima, membolehkan berburu bagi orang yang sedang tidak berihram. Walaupun bunyinya penuhilah perjanjian, tapi bila kita cabangkan, dia menjadi lima cabang. Okey, untuk lebih jelas lagi, kita akan jelaskan di sini. Adapun huraian lima hukum yang terkandung di dalam ayat di atas ialah, pertama, perintah agar memenuhi akad. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada setiap orang yang beriman supaya memenuhi janji yang telah diikrarkan. Apakah janji setia sebagai hamba kepada Allah ataupun janji yang diikrarkan dengan sesama manusia seperti yang berkaitan dengan perkahwinan atau perniagaan dan sebagainya selagi janji itu tidak melanggar syariat agama. Ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi ta'ala fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah adalah batil, salah, walaupun 100 macam syarat. Kita tadi hanya sebut sebagai contoh akad perniagaan, akad nikah. Ada unsur janji tak? Termasuk tak janji yang dihambur-hamburkan sebelum pilihan raya? Termasuk tak? Masuk. Nak beritahu itu saja. Itu sebabnya yang menang mesti kotakan apa yang patut dibuat dalam 100 hari pertama. Betul tak? Usahakan. Tapi jangan sampai karena nak menang sangat buat janji suka-suka hati. Apakah tak dengar? Oh, bagus. Macam mana Ustaz dengan adanya angkat sumpah di depan Sultan atau di depan Agong sebagai menteri ini, menteri itu, PM, TPM dan lain-lain? Itu janji jugalah. Itu janji dengan rakyat. Oh, diawali dengan wallah billah. Memang begitu dalam Islam. Supaya dia terikat itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah, wallahi wa billahi tallahi, aku berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemerintah lah. Ini bukan urusan kita detailannya itu, tapi itu janji namanya. Yang dia bila mungkin janji dosa lah. Janji, sumpah wajib dipenuhi kecuali jika sumpah itu dalam perkara maksiat. Umpamanya seseorang punya mak dan uncle-nya tak lain kerjanya membuli maknya, memfitnah, menghina, sampai si anak bersumpah, wallahi aku tidak akan naik lagi rumah uncle itu. Itu haram. Sebab itu bermakna telah memutuskan silaturahim. Wajib dia batalkan walaupun wallahi. Itu maksudnya. Janji, sumpah mesti tidak bercanggah dengan syariat. Namun demikian, bila dia batalkan sumpahnya, tak mau naik rumah uncle, dia mesti batalkan tak? Dan pada masa yang sama dia mesti bayar kafarat.
apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Ini atau maknanya boleh pilih. Dan andai kata ketiga-tiganya tak mampu, puasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya kafarat sumpah. Kafarat sumpah sama dengan kafarat nazar. Saya selalu buat contoh nazar ni. Anak terlantar 3 bulan koma. Lalu kata mak, ya Allah, kalau anak aku ini sembuh, aku akan bina di kampungku sebuah masjid. Exactly macam masjid negeri Selangor. Dengan takdir Allah sembuh. Dia fikir, ya Allah, aku dah janji. Tambah pula masih lagi tinggal di kawasan Setinggan. Karena sangat, no problem. Islam is the solution. Betul tak? Islam ada saja solusinya. Puasa saja 3 hari berturut-turut, selesai masalah. Okey, kita teruskan. Syekh As-Sa'di berkata, Allah SWT menyuruh hambanya yang beriman. Allah menyuruh hambanya yang beriman agar memenuhi janji, yakni menyempurnakannya tanpa menguranginya sedikit pun. Perintah memenuhi janji ini mencakupi semua janji, seperti janjinya terhadap Allah, yakni kemestian beribadat dan tunduk patuh kepadanya. Kan tidak ada sebut tadi dalam surat Yasin ayat 60, janjinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati dan mengikutinya, yakni ittiba, janjinya kepada ibu bapa dan kaum kerabat dengan berbuat ihsan kepada mereka dan menghubungkan silaturahim serta tidak memutuskannya, janji antaranya dengan sahabatnya dan manusia lain. Hadirin dan hadirat, kita ada janji tak dengan Nabi Muhammad? Apa bentuk janjinya? Yes, Datuk. Thank you, Datuk. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna ashhadu? Aku bersaksi. Apa makna aku naik saksi? Yes, kita dah pernah sebut. Ada 5 makna ashhadu. Tolong ikuti. A'tarifu. A'taqidu. Uqirru. A'lamu. Ubayyinu. Makna ashhadu pertama, a'tarifu, aku iktiraf, aku akui, mengakui. Uqirru, aku berjanji, ikrar. A'taqidu, aku berkeyakinan. A'lamu, aku benar-benar mengetahui. Ubayyinu, aku nyatakan dalam bentuk tindak tanduk. Satu di antara makna ashhadu adalah uqirru, aku berikrar. Apa makna aku berikrar? Aku berjanji. Oleh sebab itu, bila 2 kalimah syahadat sudah disebut, dalam hati yakin tanpa ragu Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya. Ada syarat lagi tak? Ada syarat lagi tak? Rukun 2 kalimah syahadat ada berapa? 2 atau 3? 3. Ucap dengan lidah, benarkan dengan hati, laksanakan dengan anggota. Oleh sebab itu, orang yang dah mengucap 2 kalimah syahadat, dia yakin dalam hatinya Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, tapi suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat, larangan Allah, larangan Rasul dilanggar, layak dikatakan mukmin atau munafik. Munafik. Tak sah syahadatnya. Sebab dia dah berjanji dengan asyhadu itu.
Betul tak orang munafik di antara ciri-ciri utamanya cakap tak serupa bikin? Ucap. Tapi bikinnya tidak. Ingat, rukun syahadat ada tiga. Ucap dengan lidah, benarkan dengan, laksanakan dengan anggota. Tuntutan dua kalimah syahadat. Bila ada orang yang tidak ikut sunnah, lebih ta'asub kepada gurunya, terjejas syahadatnya. Sebab bila kita lihat rukun syahadat risalah, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Syahadat ada dua, syahadat akidah dan syahadat risalah, atau dengan kata lain syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat risalah atau syahadat syariat, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah yang kita sembah adalah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah yang kita sembah mesti ikut cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun syahadat yang kedua ada empat. Tolong ikuti. Tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi. Benarkan apa saja yang dikhabarkan oleh baginda. Baginda ada tak sampaikan berita tentang Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah? Tak ada yang percaya kecuali Abu Bakar. Itu sebabnya Abu Bakar dipanggil Siddiq. Apa makna Siddiq? Membenarkan apa saja yang datang dari Nabi, walaupun sampai ke peringkat tidak logik menurut akal. Kita kalau boleh, keyakinan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam keyakinan Abu Bakar. Macam keyakinan Abu Bakar. Itu sebabnya dalam Al-Quran selalu disebut as-siddiqin senantiasa mengiringi an-nabiyyin. Tinggi tak derajat as-siddiqin? Betul tak yang paling popular mendapat gelaran itu siapa dia? Dua beranak, Abu Bakar dan Aisyah. Aisyah Siddiqah, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi syarat pertama barulah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sempurna. Syaratnya ada berapa tadi? Empat. Pertama, benarkan segala perkhabaran yang datang dari Nabi. Ibu-ibu dan bapa sekalian, membenarkan apa yang Nabi cakap itu hari ini, setuju tak? Lebih mudah berbanding zaman Nabi. Hari ini, kalau dulu orang kata besi atau aluminium boleh terbang, anta majnun. Zaman Nabi, kalau ada orang katakan bahawa besi, aluminium, tembaga boleh terapung di atas lautan, anta majnun. Kamu gila ke? Tapi hari ini betul tak? Ada tak kapal tanker sebesar pulau berjalan di atas lautan? Kapal terbang. Nabi pernah menyebut, di bawah bumi ini ada air. Nan nun, di bawah air sana ada api. Sahabat tak pernah bantah. Tapi bagi kita orang Malaysia, betul tak khasnya orang Terengganu? Keluar api dari dasar laut karena ada bahan bakar. Maksud saya, memahami hari ini lebih mudah berbanding dulu. Allahu Akbar. Sahabat tidak. Apa yang Nabi cakap betul belaka. Yang kedua, tolong ikuti, ta'atuhu fi kulli ma amara bihi. Buat saja apa yang Allah suruh. Jangan tanya. Kita kan banyak songeh. Betul ke songeh? Tanya yang bukan-bukan. Guru awak siapa? Nabi Muhammad siapa? Yang dapat gelaran maksum itu Nabi. Jangankan guru awak, Imam Syafi'i pun, betul tak beliau tak pernah declare beliau maksum?
Jika pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak ke tembok pendapatku, ambil hadis yang sahih. Yang kedua, ijtinabu. Maaf, yang ketiga, al-ijtinabu manaha anhu wazajar. Jauhi saja apa yang Nabi larang. Jangan banyak tanya. Nah, yang keempat, ini yang sensitif. Alla na'budallaha illa bima syara'. Kita jangan beribadat pada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh baginda saja. Ada tak mengandung makna jangan reka-reka cara baru? Ada tak mengandung makna jangan buat bid'ah? Ini semua Ustaz sudah tulis di dalam buku Satu Akidah. Baik, kita teruskan. Itu sebabnya dalam beribadat puasa terutama, qiyamul lail, sahur, berbuka, tadarus, perlu tak ikut piawaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita teruskan. Kita teruskan dengan yang kedua, menghalalkan binatang ternakan. Dihalalkan untuk orang-orang yang beriman memakan, tolong ikuti, bahimatul an'am. Binatang ternakan yang telah disembelih mengikut syarak seperti yang tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 143-144, antaranya unta, lembu dan kambing. Syekh Asy-Syanqiti berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kebolehan memakan janin yang sudah mati dalam perut ibunya jika ibu janin itu disembelih mengikut syarak. Bila sebut janin, jangan anggap manusia ya. Janin binatang. Ibu-ibu, lembu ke kambing ke unta, dia ada janin juga. Tahu tak mengapa janin dipanggil janin? Tahu tak mengapa janin dipanggil janin? Sesuatu yang tidak nampak diambil dari kata jin. Jin tu tak nampak. Dari situ timbulnya istilah majnun. Majnun maknanya gila, orang tu tak ada akal. Memang akal memang tak nampak. Jin, janin, majnun, itu semua mengandung makna tersembunyi. Kita jangan hubungkan hari ini ya. Hari ini Ustaz dengan teknologi tinggi kita dapat tengok itu janin lelaki ke perempuan. Ini kita bercakap tentang ketika ayat itu turun. Tak nampak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syekh Asy-Syanqiti menyebut dua orang yang pakar Quran dan pakar hadis ini. Ibnu Umar pakar hadis. Beliau orang kedua terbanyak hafal hadis Nabi, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah Ibnu Abbas pula orang yang paling pakar Al-Quranul Karim. Berpendapat berdasarkan ayat di atas, janin binatang yang bunting lalu atas sebab-sebab tertentu dilanggar kereta umpamanya, dia masih bernyawa lagi tapi cacat, lalu disembelih ibunya. Janin dalam perutnya tadi itu yang barangkali berumur 3 bulan ke 5 bulan ke, halal dimakan. Ya, masalah kita tak mau makan itu bab lainnya. Kita bercakap hukum ni. Kita bercakap hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, anna zakatu ummi zakatun lahu. Sesungguhnya sembelihan ibunya adalah sembelihan untuk anaknya, iaitu janinnya. Automatically
Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, katanya hadis ini hasan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Yang ketiga, mengecualikan hukum sesudahnya. Apa pula maksudnya? Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian tentang binatang-binatang yang diharamkan. Tolong ikuti, illa ma yutla alaikum. Kecuali apa yang akan dibacakan kepadamu. Perkara yang diharamkan memakannya itu terdiri daripada 10 macam yang akan dijelaskan nanti di dalam ayat 3 surah Al-Maidah ini. Maknanya ayat berikutnya. Bukan minggu depan ya. Bulan depan. Sebab hari ini kelas kita terakhir untuk sesi ini. Demikian juga pengharaman yang datang secara sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya, tolong ikuti, kullu dhi nabin minas suba' wa kullu dhi makhlabin minat tayr. Juga hukumnya haram, kata Nabi, setiap binatang buas yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai kuku mencengkam. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Ustaz hanya memberi isyarat ya, kita bukan belajar fiqh ni. Ini kita belajar tafsir. Jadi untuk mendapat itu kita boleh tengok buku-buku fiqh. Yang keempat, mengecualikan binatang buruan semasa ihram. Mengecualikan binatang buruan semasa ihram. Kalau binatang ternak dihalalkan memakannya di dalam semua keadaan dan waktu, maka berikut ini Allah SWT membuat pengecualian pada waktu ihram haji dan umrah. Tolong ikuti, ghaira muhilli saidi wa antum hurum. Maksudnya orang-orang yang sedang berihram haji dan umrah atau dalam berihram salah satu dari keduanya, tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat, apakah di tanah haram atau di luarnya, dan tidak dihalalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram, apakah di Mekah atau di Madinah, walaupun tidak sedang dalam ihram, juga tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Itu penjelasannya. Penjelasan lanjut kita kena tengok dalam buku fiqh. Yang kelima, membolehkan berburu bagi orang yang sedang tidak berihram di luar tanah haram. Orang yang tidak berihram, mereka pula berada di luar tanah haram, boleh tak berburu? Boleh. Secara tersirat, ayat di atas membolehkan berburu binatang setelah selesai ibadat haji atau umrah, tetapi dengan syarat buruan itu dilakukan di luar tanah haram. Apapun di dalam tanah haram, tetap diharamkan berburu binatang darat karena terdapat larangan mencabut tumbuh-tumbuhan dan mengganggu binatang buruannya. Pada penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan, tolong ulang, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, kita ada hak tak untuk mempertikaikannya? Ada hak tak? Dalam satu ayat Allah menyebut, kamu tidak berhak bertanya apa yang aku telah lakukan. Tetapi akulah yang berhak bertanya apa yang kamu lakukan. Sebab keyakinan kita, betul tak semua yang Allah buat adalah baik belaka? Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ungkapan ini menunjukkan segala ketetapan Allah mestilah diterima sepenuhnya dengan tanpa bantahan. Apakah yang berkaitan dengan apa yang dia halalkan atau apa yang dia haramkan? Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, tolong ulang,
Wallahu yahkumu la muqaddima li hukmih la muaqqiba li hukmih. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya itu. Ar-Ra'd ayat 41. Okey, kita sampai ke ayat yang kedua atau ayat yang terakhir. Kita teruskan dengan terjemahan. Nampaknya kedua-dua ayat ini betul tak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halang kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang-orang yang beriman bahawa terdapat lima lagi larangan penting yang tidak boleh dilanggar. Betul tak? Ayat pertama tadi lima juga yang berkaitan dengan janji. Ayat kedua juga mengandung lima. Betul tak? Ini semua kita tidak dapat bila hanya baca terjemahan. Pertama, Allah larang melanggar syiar-syiar Allah. Yang dimaksudkan dengan syiar-syiar Allah ialah segala amalan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadat haji dan lain-lain. Jangan langgar. Seperti yang Ustaz sebutkan pagi tadi, ada tak syiar Allah yang berkaitan dengan salat, iaitu azan? Termasuk tak azan itu syiar Allah? Jangan langgar. Apa yang Ustaz sebut pagi tadi, Nabi bersabda, al-jafa kullal jafa. Hati kering sekering-kering hati. Apa ya bahasa kita? Keras hati sekeras-keras hati. Apabila azan dilaungkan, lalu dia tidak datang memenuhi panggilan ilahi. Al-jafa kullal jafa. Bahasa kasarnya, minta maaf, kurang aja, sungguh kurang aja. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ayah ibu bila panggil 2-3 kali lalu tidak kita datangi, tidak disahut, anak kurang aja. 4-5 kali dipanggil padahal dia dengar, tak datang. Betul tak Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk dipenuhi panggilannya daripada ibu bapa? Betul tak? Maka muncul itu. Kita dengar, kita buat deh. Sebab azan itu syiar. Yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah ialah segala amalan dan ketentuan
yang ditetapkan Allah dalam ibadat haji dan lain-lain. Kalau dalam bab puasa ini termasuk tak syiar-syiar puasa, tarawih, witir, sahur, baca Quran, tadarus, masuk tak? Jangan kita ambil ringan, penuhi. Walaupun ustaz tak nafikan ada yang wajib, ada yang sunat. Menurut Atha, syairullah ialah segala suruhan dan larangan Allah. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, syairullah adalah agama Allah. Sebagaimana firman Allah, tolong ikuti Al-Hajj ayat 32. Zalika wa man yu'azzim syairallah. Fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Itu sebabnya syiar dengan makna suruhan dan larangan Allah. Kalau kita patuhi syiar-syiar, iaitu suruhan dan larangan, terbukti tak bahawa orang itu orang yang bertakwa? Sesuai tak dengan makna takwa? Apa makna takwa? Buat yang suruh, jauhi yang dilarang. Yes. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat yang kedua, melanggar kehormatan bulan haram. Ada larangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Allah SWT telah menetapkan bulan-bulan haram, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maknanya berapa bulan dalam setahun? Semuanya dipanggil bulan-bulan haram. Ada juga istilah bulan-bulan haji. Bulan apa pula? Bulan haji. Syawal lagi? Ramadan tidak. Syawal bermula. Berikutnya Zulkaedah dulu. Baru Zulhijjah. Tiga bulan ini namanya bulan-bulan haji. Ustaz, mengapa bulan Syawal termasuk bulan haji? Timbul pertanyaan. Biasakan bulan haji bulan Zulhijjah, Ustaz. Ingin tahu jawabannya? Ya, jangan tangguh-tangguh. Ustaz belum tentu balik lagi. InsyaAllah. Siapa yang memakai ihram untuk umrah? Siapa yang umrah dalam bulan Syawal, dia no choice, mesti buat tamattu hajinya. Tapi andai kata ustaz pergi hari Rabu nanti, ustaz balik tapi tidak buat lagi dalam bulan Syawal, walaupun balik insyaAllah 5 Syawal, ustaz tak buat. Atau ustaz buat tapi ustaz tidak naik haji. Ada tak orang-orang yang pergi bulan Ramadan, dia overstay, tunggu haji. Bila dia buat bulan Syawal, dia no choice, mesti buat tamattu. Mengapa tamattu? Karena dia telah buat ihram umrah dalam Syawal. Boleh faham ya? Kalau dia buat dalam Ramadan, karena Ramadan bukan bulan haji, no problem. Dia boleh buat qiran, dia boleh buat tamattu, dia boleh buat ifrad. Tapi boleh dia buat dalam bulan Syawal, walaupun satu Syawal, dua Syawal, tiga Syawal, dia mesti buat tamattu. Betul tak tamattu?
buat umrah dahulu, kemudian baru buat haji. Itu sebabnya mengapa Syawal termasuk dalam bulan haji. Adapun bulan-bulan haram pula, kita tadi dah sebut, bulan apa tadi? Zulkaedah, Zulhijjah, Rajab, apalagi Muharram dan Rajab. Nah, mengapa bulan itu dinamakan bulan haram? Yes, betul tu. Pada bulan itu tak boleh berperang. Zaman Nabi dan di zaman jahiliyah lagi, walaupun mereka suka berperang, tapi mereka akur untuk 4 bulan itu mereka tak berperang. Apa sebab? Mereka perlu tak untuk tidak berperang pada beberapa bulan? Selain bulan 4 itu, mereka berperang. Asal jumpa saja bermusuh-musuhan, mereka berperang. Macam mana nak cari rezeki? Betul tak? Kedua-dua belah pihak memang memerlukan ada bulan-bulan tertentu kita tak perang. Jadi bulan-bulan haram, walaupun jumpa seteru, musuh, tak akan berperang. Mereka akur dengan hukum itu. Dan hukum itu ditetapkan oleh Allah sampai Islam datang. Ustaz bacakan sedikit. Allah telah menetapkan bulan-bulan haram iaitu Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam bulan-bulan ini diharamkan berperang kecuali untuk membela diri karena diserang. Itu bab lain. Ustaz tidak jumpa adanya ayat yang memansuhkannya tu. Maknanya valid lah sampai hari ini. Cuma hari ini kan kita tak begitu terikat dengan ketentuan Quran. Itu masalahnya. Ustaz tak berani nak katakan dia sudah mansuh. Ya. Ustaz tidak melihat ada yang masuk ini. Lain halnya kalau mereka diserang, lalu apa yang disebut dengan istilah apa itu, bukan sifatnya defensif, bukan, ada istilahnya kan ofensif dengan defensif, betul tak? Kalau orang tu menyerang kita balas tak salah. Tapi kalau kita saja-saja menyerang orang, tak boleh. Baik, ala kulli hal, Dato', Ustaz tangguhkan dulu. Bila Ustaz dapat nanti, di Mekah ke, Ustaz WhatsApp saja. Kita kan ada WhatsApp, boleh kita sampaikan. Dato' ya? InsyaAllah. Ustaz adalah jenis orang yang tak mau memberi fatwa sesuatu yang tidak confirm. Betul tak? Ini agama tak boleh suka-suka hati. Ustaz tak malu untuk katakan tangguhkan. Yes. Ini amanah. Yang ketiga, mengganggu binatang hadiah. Apa pula hadiah? Ibu-ibu, hadiah itu adalah dam. Bahasa kita ni dam itu al-hadiah. Mengganggu binatang hadiah iaitu unta, lembu dan sejenisnya seperti kambing, biri-biri dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Kaabah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin di sana. Itu sebabnya istilah orang yang haji tamattu dan haji qiran, betul tak, wajib membayar dam. Dam itulah maknanya yang disembelih lalu dibagi-bagikan fakir miskin makan di tanah haram. Yang keempat, mengganggu qalaid. Qalaid pula maksudnya binatang hadiah yang sudah dikalungi dengan tali yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dihadiahkan kepada Kaabah. Menurut pendapat yang lain, termasuk juga manusia-manusia yang memakai kalung yang menunjukkan bahwa dia
hendak mengunjungi Kaabah yang tidak boleh diganggu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Hadirin dan hadirat, betul tak ibadat haji dan umrah ini adalah ibadat lama? Ya, betul tak dia sudah wujud sebelum Nabi Muhammad diutus? Yang kelima, mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang mencari kurnia atau rezeki Allah seperti berdagang dan mencari keredaannya, yaitu dengan mengerjakan haji dan umrah, semua mereka tidak boleh dihalang-halangi. Namun demikian, menurut jumhurul ulama, yang tidak boleh dihalangi itu hanya orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak dibolehkan dari masuk tanah haram. Hadirin dan hadirat, tahu tak apa makna tanah haram? Haram dimakan ke? Tanah haram apa maksudnya? Kawasan yang tak boleh dimasuki oleh non-Muslim. Haram maknanya kafir masuk kawasan itu. Itu sebab tanah itu dipanggil tanah haram. Non-Muslim tak boleh masuk. Ini sebagaimana firman Allah, tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu, innamal musyrikuna najsun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim haza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tahun berapa Mekah diisytiharkan tanah haram? Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 10 Hijriah, 2 tahun sebelum itu, iaitu sempena Fathu Mekah. Allah ambil balik kota Mekah tahun 8. Kalau orang kafir masuk apa dia? Haram. Itu sebabnya bila masuk dia akan tengok pasport. Kita tahu orang boleh palsukan pasport. Betul tak? Adapun berita-berita yang kita dengar, siapa orang kafir masuk dia jadi anjing, ini itu sesuatu yang kita tak pasti. Sebab banyak juga terjadi orang-orang kafir masuk. Pernah dengar Snoke Hogronya? Snoke Hogronya orang Belanda. Karena Belanda yang menjajah Indonesia 250 tahun susah nak masuk Aceh karena kuat mereka beragama. Lalu diperintahkan Snoke Hogronya tukar namanya Abdul Ghafur. Kononnya masuk Islam supaya dia belajar di Mekah. Pakai serban, pakai jubah, masuklah. Rupanya dia tidak lihat dari dekat apa dia budaya Islam. Ternyata dia tidak dapat hidayah Allah, walaupun dia hafal Quran, tapi hanya untuk maklumat saja. Setelah beberapa tahun balik ke Indonesia, lalu dia diutus agar masuk Aceh. Orang Aceh pun welcome. Oh, kamu hafal Quran. Dari situ dia laksanakan hukum pecah dan takluk. Apa istilahnya? Divide and rule. Dia masuk ke Aceh. Dia laga-lagakan golongan lama dengan golongan baru. Ini dari dulu lagi. Golongan yang mengamalkan Islam secara tradisional dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dia laga-laganya pecah. Begitu pecah, lalu
dia beri isyarat Belanda serang. Maksud Ustaz buat contoh itu, betul tak orang kafir pun masuk juga? Tak jadi anjing pun. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Ustaz difahamkan juga, beberapa orang teman-teman dari kalangan keluarga diraja Arab Saudi membawa rakan-rakannya Amerika rekmen masuk. Bukan rahasia lagi, betul tak? Baiklah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekali lagi, apa sebab tanah haram dinamakan tanah haram? Karena kawasan itu dilarang orang kafir masuk. Dan Ustaz melihat diisytiharkan dua kawasan itu sebagai tanah haram. Ada faedahnya tak? Tolong ikuti sabda Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Jangan kamu gagah-gagahkan pemergianmu untuk tujuan ibadat kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram di mana? Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Betul tak? Dari tiga masjid itu, dua berada di tanah haram. Betul tak? Kedua-dua masjid yang diisytiharkan tanah haram, alhamdulillah, tak boleh orang kafir dekati. Tapi karena tidak ada ketentuan Palestin itu tanah haram, betul tak? Sekarang dikonquer oleh non-Muslim. Itu maksud Ustaz. Ada juga hikmahnya. Membuat barangkali orang kafir gerun, tidak memasukinya. Ka'bah, pernah tak diusahakan untuk dirobohkan? Pada tahun itulah, tahun gajah namanya kan. Allah subhanahu wa ta'ala tolong tak untuk protect dengan mengirim burung ababil. Burung ababil muncul dari mana? Fadlullah. Muncul dari mana? Dari langit ke? Dari mana dia datang? Dia bawa batu tiga saja. Dua pada kakinya, satu pada mulutnya, paruh. Sebesar kacang hijau. Bila kena kepala orang atau gajah, langsung tembus macam peluru. Terkena batu itu membuat semuanya cari panas dan akhirnya tanggal sendi ini tanggal dengan sendirinya karena sangat panas. Hadirin dan hadirat, burung ababil muncul dari dasar laut. Kita baru sebut tadi, di bawah tanah ini ada air. Nun, di bawah air sana ada api. Dari situ dia keluar. Itulah, Allahu Akbar. Allah kuasa. Menurut akal kan, air akan padam. Bila kena api, kena air akan padam. Alhamdulillah, betul kan? Dia pun ngantuk juga nih. Api akan padam bila kena air. Tapi tidak. Lihat tu kuasa Allah. Allahu Akbar. Ya. Ababil itu, dia burung enggak? Dia bukan burung sebenarnya. Sesuatu yang berduyun-duyun. Dia berkawan. Ababil itu hebatnya, dialah singular, dialah plural. Baiklah, ibu-ibu hadirat sekalian, kita teruskan dengan Syekh Abu Bakar ke? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata,
Adapun ayat yang kedua ini mengandungi beberapa hukum yang sebahagiannya dimansuhkan dan tidak diamalkan lagi, dan sebahagiannya lagi muhkam yang diamalkan hingga ke hari kiamat. Mana yang muhkam wajib diamalkan, seperti pengharaman melanggar syiar-syiar Allah, seperti segala kewajiban dan larangan, itu kekal tak? Tidak boleh kewajiban diabaikan, sebagaimana tidak boleh melakukan yang haram di antara manasik haji dan umrah. Adapun hukum yang dimansuhkan, dibatalkan ialah bulan-bulan haram. Nah, terjawab tu? Terjawab tu? Adapun hukum yang dimansuhkan atau dibatalkan ialah bulan-bulan haram. Berperang pada bulan haram pada asalnya adalah haram, lalu dimansuhkan dengan firman Allah pada surat At-Taubah. Dapat. Rupanya kita jawabannya, apa yang Datuk tadi tanya, sudah mansuhkan atau berkuat kuasa. Tolong ikuti. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, firman Allah, wala syahral haram, janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, telah dimansuhkan oleh ayat 36 dari surat At-Taubah. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Termasuk juga hukum yang dimasukkan ialah hadiah. Orang-orang musyrik dan qalaid, karena orang-orang musyrik itu sendiri tidak dilarang memasuki tanah haram. Telah dilarang memasuki tanah haram. Dan hadiah serta qalaid mereka juga tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa tak diterima? Tidak adanya qalaid dan hadiah. Karena qalaid dan hadiah ada kaitan tak untuk hadiah Kaabah? Sedangkan mereka tak boleh masuk Kaabah. Betul tak? Ibadat orang-orang kafir Allah tak terima. Sebab mereka tak ada iman. Itu maksudnya. Demikian menurut Syekh Al-Jazairi. Selanjutnya di dalam dua ayat ini terdapat beberapa hukum lagi. Selanjutnya, selain daripada ayat pertama ada lima hukum, lima perjanjian, ayat kedua juga ada lima larangan. Selanjutnya, kedua-dua ayat itu terdapat beberapa hukum lagi, iaitu pertama, halal berburu setelah selesai amalan haji atau umrah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa kalau mereka sudah tahallul, artinya sesudah selesai mengerjakan haji atau umrah, maka mereka dibolehkan berburu di luar tanah haram. Sedangkan di dalam tanah haram tetap dilarang. Karena Allah melarang mencabut tumbuh-tumbuhan dan mengganggu binatang-binatang buruannya. Rupanya tanah haram ini berkekalan tak larangan memburu? Yes. Walaupun sudah tidak lagi haji dan umrah. Yang kedua, janganlah rasa benci mendorong kamu berbuat aniaya. Apa pula maksudnya? Allah melarang berbuat aniaya terhadap orang-orang yang menghalang-halangi masuk Masjidil Haram, seperti kaum musyrikin menghalang-halangi orang-orang mukmin mengerjakan umrah yang ditetapkan pada perdamaian Hudaibiyah. Dengan
usaha mereka menghalang Nabi pergi umrah, timbul tak rasa benci kepada orang yang menghalang? Tapi jangan sampai kebencianmu itu membuat kamu hilang pertimbangan. Oleh itu, janganlah kebencianmu kepada mereka itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil sehingga menghalangi mereka memasuki Masjidil Haram. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Tapi jika mereka meninggalkan peperangan, maka kamu juga hendaklah meninggalkan peperangan. Hadirin dan hadirat, banyak pengajaran dalam ayat ini. Kita benci tak dengan Israel yang berbuat sesuka hati terhadap umat Islam di Gaza? Tapi jangan kebencian kita kepada Israel lalu kita bom sana, bom sini, sehingga orang-orang tak berdosa pun akhirnya jadi korban. Termasuk tak larangan ini. Janganlah kebencianmu pada satu kaum itu lalu kamu membuat aniaya pada mereka. Boleh Ustaz buat contoh semasa? Semua kita tahu DAP lain dengan MCA, MIC. Ada tak kebencian kita kepada DAP lebih kerana mereka cakap lepas-lepas? Betul tak? Jangan sampai kebencian kita itu kita aniaya mereka. Negara kita mengakui demokrasi. Oleh sebab itu, bila mereka terpilih, mereka pula terikat tak dengan ketentuan-ketentuan Islam sebagai agama resmi? Orang-orang kafir di Malaysia tergolong ke dalam kafir harbi atau zimmi. Apa makna zimmi? Yang kita tak boleh berperang dengan mereka. Harbi boleh berperang. Kan lebih kurang 3 tahun yang lalu, ada satu fatwa dari salah seorang mufti tanah air yang mengatakan mereka itu harbi. Oh, itu dikritik. Dan Ustaz sangat tertarik dengan ulasan Dr. Daniel dalam bab ini. Pernah dengar? Yes. Bukan harbi, zimmi. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, mereka membenci dengan Islam itu wajar sajalah sebab mereka kafir. Tapi mereka tidak memerangi kita secara physically. Tak boleh dikatakan harbi. Apalagi kita, betul tak, sudah jadi undang-undang di Malaysia untuk pergantian suatu pemerintahan ada namanya pilihan raya, ada pemilu kalau di Indonesia, pemilihan raya, pemilihan umum. Betul tak itu sudah tertera di dalam undang-undang? Lalu mereka pun ikut undang-undang itu. Mengapa mereka dipersalahkan? Oleh sebab itu, andai kata berlakulah. Betul tak dua pihak kalau kita lihat semuanya kerjasama dengan non-Muslim? Betul tak? Kalau yang lama Barisan Nasional dengan MCA, MIC, kalau Pakatan Harapan ada dengan DAP dan lain-lain, itu boleh tak? Dalam agama boleh tak saling tolong-menolong dalam urusan pentadbiran dunia? Boleh. Itu sebabnya Ustaz lihat setelah kemenangan PH, banyak kadang-kadang suara-suara sumbang, hati-hati, itu DAP itu begini, begini, begini. Hadirin dan hadirat, sebaiknya yang kita takutkan Allah. Betul tak? Kalau boleh, selama ini yang kita, orang-orang Melayu Islam Malaysia, sangat banyak berada pada zon selesa. Dengan adanya yang sekarang ini, kita jangan selesa lah. Maksud Ustaz buat contoh. Tahun 1960, di Surabaya ada satu konferensi gereja-gereja dunia. Konferensi gereja sedunia.
Semua gereja dunia datang bertumpu di Surabaya dan mereka akhirnya menamatkan konferensi dengan satu resolusi. Beberapa resolusi yang antara lain, dalam 20 tahun kita mesti kristiankan seluruh Jawa. Dan dalam masa 40 tahun kita mesti kristiankan seluruh Indonesia. Begitu bocor resolusi itu, membuat umat Islam Indonesia bangkit. Pergiatkan dakwah. Terbukti Indonesia jadi Kristian ke? Betul tak? Malah kalau kita lihat hari ini semakin kuat saja Islamnya. Mencabar, maknanya mereka cuba nak mencabar. Andai kata DAP mencabar kita, kita janganlah berada pada zon selesa terus. Betul tak? Kita kena perkuatkanlah. Maksud Ustaz, dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Anggap saja itu sebagai cabaran yang kita mesti jawab. Betul tak? Mengapa kadang-kadang non-Muslim, tak kiralah MCA ke MSC ke, rasuah ada juga, tapi sangat minima berbanding Muslim. Betul tak? Mengapa tidak jadi contoh? Ustaz cakap politik pula ni. Tapi Ustaz tak relatekan dengan ayat. Ini ayat yang ada kaitan. Betul tak ayat Quran berkuat kuasa hingga kiamat? Jangan kebencianmu pada satu-satu kaum membuat mereka kamu aniaya. No. Sampai situ sajalah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang terakhir. Ustaz setuju sangat dengan tulisan Ustaz Abdul Muin. Mengapa mesti takut pada DAP? Yang kita patut takut hanya pada Allah. Cantik. Ulasan beliau tu cantik. Sebab kita selama ini berada pada zon selesa saja. Mengapa tak bergiat dalam hal ini? Oh, cantik ulasannya. Okey, yang terakhir, yang ketiga. Bertolong-tolonglah dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwa. Jangan bertolong-tolongan dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan orang-orang beriman agar saling tolong-menolong mengerjakan kebaikan dan takwa, dan mereka dilarang bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Kesemua ini adalah demi kemaslahatan dan kebaikan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka agar bertakwa agar dapat terhindar daripada siksaannya yang amat berat. Hadirin dan hadirat, pelajaran yang akan datang nanti baru kita jumpa binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, termasuk lahmul khinzir. Itu semua ada pada pelajaran akan datang. Nah, di sini ada pertanyaan, silakan. Binatang qalaid, binatang yang dipersembahkan. Ini sudah dimasukkan, itu zaman dulu. Okay. Ustaz, minta jasa baik Ustaz tolong doakan jiran saya Puan Mazia Elias Maimun binti Ismail yang kini berada di ICU Hospital An-Nur Mekah. Oh, kerana tekanan darahnya yang tinggi dan menyebabkan pendarahan di otak. Beliau baru sadar dari koma 2 hari. Anak sudah berada di Mekah. Siti Zaliha, insyaAllah Ustaz tolong doakan keselamatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan kami yang melaksanakan ibadah umrah dan orang-orang serta harta yang ditinggalkan.
kami akan mengerjakan umrah 30 Mei hingga 11 Jun. Oh, sama berangkat. Dari Haji Muhammad Said bin Naim dan Hajah Siti Manikah binti Buang. Oh, insyaAllah jangan-jangan satu pesawat kita. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada tau? Kita tangguh ya tau? Hari Selasa ada ya? Hari Selasa di Polo masih ada? Oh ya, terakhir. Ya betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa a'malina salihah min qira'atina al-ayatil qur'aniyah wa hudurina fi hadzal majlisil mubarak an tunazzila alaina ar-rahmah wal barakah wal maghfirah والسلامة والتوفيق والنجاح والشفاء عن كل داء عنا جميعا وعن بوان مازيا إلياس ميمون بنت إسماعيل خاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bertawassul kepada-Mu melalui nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, dan kami bertawassul kepada-Mu melalui amal-amal saleh yang telah kami lakukan, bacaan kami ayat-ayat Qur'aniyah dan kehadiran kami dalam majlis yang penuh berkat ini. Kiranya Engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmat-Mu, berkat-Mu, ampunan-Mu dan kesembuhan dari segala bentuk penyakit, khasnya penyakit yang dialami oleh Puan Mazia Elias Maimun binti Ismail yang sedang berada di ICU Hospital An-Nur Mekah. Sembuhkanlah penyakit kami dan penyakitnya, ya Allah, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau, ya rahmatika ya arhamar rahimin. Kami juga bertawassul kepada-Mu ya Allah melalui nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Kiranya Engkau berilah kami taufik sehingga selamat dalam perjalanan menuju ke Mekah, Madinah dan akhirnya balik kembali ke Malaysia, khasnya untuk Tuan Haji Muhammad Said bin Naim, Hajah Siti Manikah binti Buang. Begitu juga, ya Allah, selamatkanlah Abdullah Yasin, Syarifah Zubaidah, dan anaknya dan menantunya Fathi dan Syatila. Selamatlah kami, ya Allah. Terimalah umrah kami, berilah kami kesehatan, dan selamatkan saudara mara anak-anak cucu yang ditinggalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tolong doa. Dah doa pun. Cuma maksud ustaz, kalau ada yang minta tolong doa, WhatsApp ustaz. Tak ada bayaran. Kan dah jadi masalah 3 tahun yang lalu. Tak minta doa di sana mesti bayar pula. Kita ada WhatsApp. InsyaAllah di tempat-tempat yang mustajab kita akan doakan, khasnya untuk jemaah Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.